Hari ini ada penyemburan gabah ketan. Sekarang kita sudah di penyemburan. Ini totalnya ada sekitar 58 karung. Ini yang punya ketan namanya Haji Atip. Di proses penjemuran, urusan KA-nya itu ada di angka 12,4, ada yang 11 juga barusan. Totalnya setelah digiling itu 1 ton 6 kintal 96 kilo. Hari ini ada penyemburan gabah ketan milik petani ya, yaitu Haji Atip. Ini bisa dilihat nomor 1, 3, 4 dan 6. Yang nomor 6 cuma setengah ini, tapi di sini kosong, masih belum ditulis ini. Nah, ini. Sekarang kita sudah di penjemuran. Ini penjemuran nomor 4, itu nomor 3 dan di ujung itu nomor 1. Dan ini untuk ketannya, ini masih proses penjemuran. Nah, ini totalnya ada sekitar 58 karung. Masih proses penjemuran, mungkin sekitar jam setengah 1 atau jam 1 ya paling lambat, setelah jumatan lah mungkin sudah kering ini. Oh iya, ini yang punya ketan namanya Haji Atip. Yang punya ketan Haji Atip namanya ini. Nah, ini masih proses penjemuran. Di sana juga ada, tapi cuman setengah ya. Setengah jemuran cuman. Itu sama, ketan juga punyanya Haji Atip. Ini kondisi gabah ketan yang tadi siang. Nah, itu lagi ternyata tidak kering dikarenakan cuaca agak mendung tadi siang. Sekarang sekitar jam 5 ya, ini belum kering. Ternyata setelah dicek KA-nya masih tinggi, ada di angka 14 sampai 15. Besok pagi akan dijemur ulang ini, mungkin cuma setengah hari ya, maksimal sampai jam 12. Setelah kering akan langsung diproses giling. Kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, sekarang sudah masuk di hari kedua untuk penjemuran gabah ketan. Totalnya ada 58 karung ini. Ini sekarang masuk hari kedua. Sekarang kurang lebih jam setengah 10. Dan setelah dilihat barusan KA-nya itu ada di angka 12,4, ada yang 11 juga barusan. Ini percobaan yang ke-9. Ini artinya sudah siap untuk digiling. Nanti kita lihat seperti apa hasilnya ini. Nah, ini proses penyerokan ketannya. Sudah kering ini. Nanti sekitar jam setengah 1 mau langsung digiling. Nah, itu sudah mau dibawa ke penggilingan itu. Nah, itu. Nanti akan langsung digiling.
Oke teman-teman, sekarang masuk hari ketiga dan ini hasil ketannya setelah digiling. Punya Haji Atip, totalnya setelah digiling itu 1 ton 6 kuintal 96 kilo. Ini hasilnya setelah digiling dari ujung barat itu sampai sini. Jadi wow, totalnya 1 ton 6 kuintal 96 kilo.